thank <laughs> you

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sudah ngopi belum? Ngopi dulu ya. <tuh> uh, ya, pagi ini kita uh, agak spesial. Saya berencana memang Terus akan melakukan uh, segera persiapan-persiapan beberapa farminar. Jadi kami dari Pria Indonesia ini saat ini sedang menyiapkan beberapa serial farminar yang sudah diumumkan sebelumnya <tuh> dari mulai uh, God Specialist. Jadi kami sedang menyiapkan uh, serangkaian serial bagi teman-teman yang ingin mengetahui hal-hal yang sangat spesifik <tuh> hanya kambing, hanya breed tertentu. Kami akan mendatangkan ahli spesialis kambing pur misalnya, kambing senduro misalnya, kambing PE misalnya. Jadi satu sesi hanya membahas masalah kambing pur saja. Itu yang sedang kami siapkan. Kami juga sedang menyiapkan farminar tentang ship specialist. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui domba spesialis khusus hanya pada breed tertentu saja. Kami akan mendatangkan ahlinya baik itu, tapi yang dimaksud ahli ini dia betul-betul praktisi. Dia yang setiap saat memang betul-betul melakukan semua hubungan dengan domba. Baik itu domba garut misalnya, kita datangkan ahli dan spesialis praktisi domba Garut. Anda yang ingin tahu, a sampai z-nya domba Garut, karakternya, kelebihannya, kekurangannya, dan segala macamnya, silakan persiapkan diri Anda untuk ikutan di sini. Oke okay? ya, hari ini kita akan ngobrol ringan sebetulnya ya, karena nanti gongnya itu setiap bulan. Minggu kedua, hari Minggu tetap ya. Pekan kedua, hari Minggu kita akan berdiskusi juga dengan Dokter Langgeng Prianto tentang masalah segala hal tentang reproduksi. Yang dua minggu yang lalu kita sudah mengundang Dokter Langgeng bicara masalah sesar bagian dari reproduksi. Nanti minggu kedua, pekan kedua Desember kita akan undang lagi Dokter Langgeng lagi untuk bicara yang lain-lain seputar reproduksi. Dan ke depan saya sedang merencanakan untuk mengundang banyak eh, praktisi-praktisi dan ahli-ahli di bidang yang lain, di bidang pengemukan sapi potong, bagaimana memulai bisnis sapi potong korporasi. Saya juga sedang menyiapkan untuk mengundang seorang praktisi spesialis akikah. Kalau teman-teman ingin tahu tentang akikah A sampai Z-nya bagaimana, tanya-jawab segala macam ringan ya kita akan datangkan sama di acara yang sama dari Pro Show insyaallah ya. Jadi pastikan teman-teman setiap hari hari Minggu pagi tetap bersama kita di dari Pro Show. Oke? Okay? 非常美。 Baik, kita langsung ya pertanyaannya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa mengajukan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan semampu saya. Kalau saya nggak mampu menjawab, ya jangan dimarahi ya. <gifat> Oke. Okay. Baik, pertanyaan pertama ini langsung. Ini pertanyaannya kemarin masuk, dok. Kasus metoragia. Apakah ada korelasinya dengan keberhasilan IP? Apakah bisa diatasi agar tidak berlebihan dalam kasus tersebut? Ya. Teman-teman ada yang tahu metoragia? Oke okay, ya. Jadi metoragia itu ini. Nah, ya bagi yang belum pernah dengar istilah metoragia. Jadi metoragia itu beberapa kalau di manusia itu adalah perdarahan setelah uh, ovulasi atau seputar ovulasi ya. Jadi perdarahan yang di terjadi pada sapi setelah sapi berai kemudian dikawinkan atau seputar itu itu istilahnya adalah metoragia ya. Nah, oke, okay. sekarang saya jelaskan sedikit masalah metoragia. Kalau dilihat dari definisi yang yang bertanya ini namanya Pak Dokter Anang Yusuf ya. Jadi kalau kita pelajari dilihat dari definisi metoragia itu adalah perdarahan mikro. Ya, saya ulangi perdarahan mikro, perdarahan kecil-kecil yang terjadi di sekitar uterus, di sekitar rahim. Jadi sekitar ovulasi, menjelang ovulasi atau setelah atau setelah ovulasi itu terjadi perdarahan perdarahan mikro akibat permasalahan hormonal dan segala macam. Ini adalah normal pada sapi. Jadi memang metoragia ini adalah indikasi kalau sapinya sedang mengalami proses pematangan sel telur kemudian tidak lama kemudian ovulasi. Jadi metoragia ini tidak ada hubungannya dengan apakah sapinya itu bunting apa enggak. Ya. Apakah ada korelasinya dengan keberhasilan IB? Jawabannya tidak. Ya. Tidak ada hubungannya dengan keberhasilan IB. Karena ini sesuatu yang normal, mur, apa lumrah, sorry, lumrah normal terjadi pada bisa jadi pada setiap pada sapi apapun ya. Nah, kalau terjadi ovulasi dan kemudian spermanya itu bertemu dengan sel telur, kemudian bisa melakukan implantasi, ya berarti ya bunting. Tapi kalau misalnya ovulasinya itu tidak nemu dengan sperma, Okay. Tidak ketemu dengan sperma yang akhirnya membuat uh, sel telurnya itu sia-sia Tidak ketemu sama sperma ya tidak bunting Atau kalau sel telurnya ketemu dengan sperma yang diibikan Tetapi si rahimnya itu ada infeksi Yang membuat ketidakmampuan implantasi nempel di rahim ya tidak bunting Atau kalau sel telurnya ketemu dengan sperma kemudian nempel sebentar tapi sapinya itu mengalami stres luar biasa, heat stress misalnya, stres gara-gara panas, misalnya di daerah Kalimantan, Katulistiwa yang panas seperti itu. Musimnya seperti ini kemudian panas itu bisa menyebabkan kegagalan implantasi, akhirnya embrionya mati, early embryonic death. Ya. Uh, apa yang bisa diatasi, apa yang bisa apakah bisa diatasi agar tidak berlebihan dalam kasus tersebut ini tidak perlu diatasi pak karena ini bukan masalah ya perdarahan mikro ini bukan masalah jadi ya santai saja tapi pastikan anda melakukan deteksi berai tepat waktu dan melakukan inseminasinya juga tepat waktu ya jadi bagi teman-teman yang ketika melakukan IB, kemudian Uh, jers, apa, jarak satu hari atau dua hari kemudian ada perdarahan yang tidak banyak seperti tadi uh, Anda tidak perlu khawatir Tetapi yang perlu Anda khawatirkan adalah Kalau misalnya perdarahannya itu berlangsung terus menerus Lebih dari 24 jam terjadi perdarahan terus menerus Anda perlu khawatir Ya, Yang perlu dilakukan sederhana Hentikan perdarahannya Ya kalau dokter hewan, Anda sudah tahu bagaimana cara menghentikan perdarahan. Anda bisa memberikan vitamin K misalnya ya, untuk bisa membantu percepatan pembekuan darah. Ya, begitu. Gitu ya Pak Anang Yusuf. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ada Pak Suparti Sumbung, Peruntalo nih kayaknya ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, salam sukses. Pak Ferry sudah hadir. Waduh, jam Pak Sumpah, di Sumbung ini jam 7 lebih 9 menit sudah sudah online. Pak Pak Ferry telat 10 menit Pak Ferry. Menunggu biar dapat kaos dari Pro. Oke. Oke. Kaos dari kaos dari Pro yang saya pakai ini ya. <laughs> Oke, okay. kemudian ada lagi Bu Laili ikut-ikutan Pak Ferry. Terima kasih Muhammad Sulkan Cangkro, Kemudian Pak Ikin Zaini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Oke. Okay nyangkruk sambil ngopi ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Supardi Sumbang. Dok, oh sorry sebelum saya lanjutkan. Hadiahnya hari ini adalah kaos I am farmer seperti ini ya. Kami sengaja memang acara-acara dari Pre Indonesia ini lebih banyak ditujukan untuk peternak memang ya. Bukan hanya sebatas sebagai untuk dokter hewan ataupun petugas paramedis tapi lebih banyak di di, 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 di desain untuk disampaikan kepada para peternak. Ya, jadi eh, silakan bagi anda yang peternak untuk mengikuti acara kita di Dari Pr Indonesia ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Suparti Sumbang, Sumbung, sorry, Dok mohon pencerahannya mengenai lamanya sel sperma hidup bertemu dengan ovum karena saya pernah baca di salah satu artikel hanya sekitar enam jam. Baik. Pak Sumbung ada dua hal yang Anda perlu ketahui. Yang pertama disebut dengan kapasitasi. Jadi si sperma, begitu Anda inseminasikan, ditaruh di posisi 4, kemudian dia mulai berenang, si sperma ini mulai melakukan proses yang disebut dengan kapasitasi. Jadi kapasitasi itu adalah proses pematangan sperma untuk dia menyiapkan dirinya bertemu dengan sel telur ya. Ini kita sebut dengan kapasitasi. Kenapa kok dia butuh kapasitasi? Karena dia akan butuh uh, apa karena, karena dia akan butuh untuk mematangkan dirinya supaya siap pakai, Pak. Nah, proses kapasitasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sejak si sperma ini dilepaskan di posisi 4 di uterus. Jadi dia butuh kurang lebih 16 jam sebelum dia siap untuk bertemu dengan sel telur melakukan penetrasi kepada dinding-dinding di sel telur. Itu namanya kapasitasi, Pak Supardi. Butuh waktunya kurang lebih 16 jam. Yang kedua, yang Pak Supardi harus paham juga adalah daya tahan sel sperma. Berapa lama sel sperma bisa hidup begitu dilepaskan di posisi 4 Ya. Kalau sel sperma itu begitu ditowing kemudian dipotong, maka dia akan bisa hidup hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit di udara terbuka. Itu sebabnya Pak, sejak Anda keluarkan sel sperma dari kontainer sampai Anda menyelesaikan IP, waktunya maksimal harus 15 menit. Ya, idealnya enggak sampai 10 menit. Mulai mengeluarkan Uh, apa uh, uh, apa namanya itu? Uh, sorry. Sejak Anda mengeluarkan straw dari kontainer sampai masuk ke posisi 4 sebaiknya tidak lebih dari 15 menit. Saya strictly recommend maksimal 5 menit. Ya, itu yang 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 terbaik ya. Nah, begitu dia di posisi 4, maka sel sperma ini akan bisa tetap hidup di situ sampai dia bertemu dengan sel telur atau tidak hidup menunggu di tuba fallopi itu, Pak. Dia akan bisa hidup sampai kurang lebih 24 jam. Bahkan sering saya sampaikan dia masih bisa hidup sampai kurang lebih 27,3 jam. Ya, jadi ini Anda Anda bisa bisa menghitung sendiri, mengira-ngira sendiri itu sebabnya saya merekomendasikan ketika Anda bertemu dengan sapi yang berahi, maka sebaiknya sapinya bisa dikawinkan sesegera mungkin, kalau memungkinkan. Atau paling lambat Anda mengawinkan sapi itu di hari yang sama. Kalau dia berainya pagi, ya di pagi itu. Atau di IP sore, nggak apa-apa. Ya, jadi di hari yang sama, kalau dia siang hari. Kalau dia malam hari, ya di nya malam itu atau besok paginya. Ya, sore atau besok paginya. Itu nggak masalah, lah ya dengan seperti ini. Oke. Okay. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Pak Supardi juga. Dalam melakukan IB, apakah ada perbedaan lama ovulasi pada ternak sapi yang belum pernah melahirkan dengan ternak sapi yang sudah pernah melahirkan? Tidak ada, Pak. Ya. Baik itu yang sudah pernah melahirkan maupun yang belum pernah melahirkan, proses ovulasi itu sama. Ya. Daya tahan sel telur di tuba falopi sama, ya. Uh, kurang lebih antara 8 sampai 12 jam. Tidak ada tidak ada bedanya. Ya. Baik, yang berikutnya. Pak Ferry tanya, Dok, apakah kekurang suburan sapi bisa terjadi setelah perlakuan IB? Tergantung bagaimana proses IB-nya, Pak. Kalau proses IB-nya itu higiennya bagus, ya, kebersihannya bagus, kemudian tidak memunculkan infeksi tidak memunculkan, tidak menghasilkan luka, tidak menghasilkan infeksi, ya nggak ada masalah. Ya, ketidaksuburan itu kan indikasinya adalah sapinya susah bunting atau sapinya susah berai, kan begitu ya? Yang membuat susah bunting itu banyak, ada 11 faktor ya kira-kira ya, dari mulai nutrisi, deteksi berai, kemudian hormonal, implantasi, infeksi segala macam, proses IP, towing, apalagi ya heat stress, itu bisa menyebabkan gagal bunting. Nah, yang menyebabkan gagal berai itu adalah kalau si sapinya itu tidak memiliki cukup energi untuk menghasilkan eh, apa hormon untuk berai, tidak cukup punya energi untuk menghasilkan sel telur, BCS-nya rendah segala macam, ya. Jadi eh, kalau ditanya apakah kekurangan suburan sapi itu bisa terjadi setelah adanya perlakuan IP, bisa pak kalau proses IP-nya itu nggak benar kalau proses IB-nya itu menimbulkan infeksi dan 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 semacamnya ya seperti itu jadi makanya saya sering mengatakan ketika anda melakukan IP anda pastikan perfect from the first time jadi harus sempurna IP itu enggak ada toleransi Pak IP itu harus sempurna kapanpun melakukannya mau IP yang pertama kedua ketiga semuanya harus sempurna semua prosedurnya Ya, Dokter Langgu sudah menyampaikan nanti kalau kita mau tertarik, saya selalu menekankan bahwa ketika anda melakukan inseminasi buatan, maka faktor kritisnya adalah hygiene. Ya, kenapa hygiene? Karena sel sperma itu barang kecil, mikro banget. Musuhnya adalah barang kecil, yaitu apa? Bakteri. Sehingga kalau kita bicara masalah bakteri, kita bicara hygiene. Kita bicara hygiene. Yang dimaksud dengan hygiene itu adalah eh, pastikan Gannya bersih. Saya sudah sampaikan prosedur membersihkan ganyab di preteli, direndam pakai air panas, disikat, dibilas pakai air panas, kemudian dijemur di matahari. Ya, itu Anda harus lakukan dan tanpa toleransi. Yang kedua adalah hygieninya vulva. Vulva itu harus bersih dan kering selama proses inseminasi. Caranya adalah Anda harus menggunakan tisu kering bersih baru untuk membersihkan vulvanya itu. Itu kunci Pak ada dua hygiene ini, hygiene peralatan dan hygiene vulva. Baru kemudian teknik IB. Kalau teknik IB saya pikir Anda begitu sudah, sudah bisa melakukan IB ya kapanpun insya Allah bisa. Ya, IB itu kan sesuatu yang apa ya, e, kalau belum bisa kelihatannya susah banget, tapi begitu sudah bisa ya sudah gitu loh ya. Begitu sudah bisa ya sudah bisa selamanya. Ya, jadi pastikan Pak Uh, kalau perlu uh, Anda pastikan mensupervisi petugas-petugas IP Anda di refresh lagi, di dilatih ulang lagi, ditunjukkan hal-hal sederhana, hal-hal kritis tentang inseminasi buatan. Apa saja sih hal-hal kritis di sekitar inseminasi buatan itu supaya tingkat keberhasilannya tinggi, nah, gitu. Saya tahun 2015 kalau nggak salah tahun 2015 itu saya sampai mendatangkan supervisor saya orang New Zealand Pak ke Indonesia untuk ngajari petugas-petugas uh, IB -petugas ini di-refresh lagi kemudian ditunjukkan hal-hal kritis sederhana, hal-hal sederhana, hal-hal simpel yang yang pengaruhnya terhadap keberhasilan IB itu sangat tinggi. Higien ya, kebersihan uh, alat IB, cara Caranya membersihkan alat IP, kemudian kebersihan vulva, caranya membersihkan vulva, ini juga menjadi masalah besar kalau kita bicara masalah IP. Oke, okay? begitu. Terima kasih Pak Ferry atas uh, setianya untuk terus bersama dengan dari Groswold. Kita teruskan ya. Ubaidillah Sulawesi Tenggara, terima kasih pengetahuan IP. Jadi hari ini kita tanya jawab aja ya, saya tidak melatih bagaimana caranya melakukan IP. Karena saya pikir kalau Anda sudah pernah melakukan IP ya sudah Anda pasti akan bisa melakukan IP dengan gaya apapun ya seperti itu. <tuh> Kita terus ya. Oke, Pak Ferry masih terus tanya ya. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya infeksi dan kontaminasi bakteri maupun jamur ke dalam lumen uterus yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan IP? Ya, yang pertama, Alat IP yang Anda gunakan harus dibersihkan rutin, Pak. Saya ini juga inseminator sama seperti Anda, ya. Saya melakukan IP di Indonesia sedikit melakukan IP, di New Zealand saya melakukan IP, PKP, sinkronisasi segala macam. Tapi ketika melakukan IP, Pak, eh, ada beberapa hal sederhana yang akan bisa membantu Anda mencegah infeksi. Yang pertama adalah Anda pastikan Alat IB itu dibersihkan rutin, ya, dipreтели rutin. Ini ada gambar ini, ini adalah alat IB yang normal dipakai di Indonesia nih, ya. Jadi pakai ini apa ya kalau nggak salah, salah IMV ini. Yang bagian bawahnya itu ada uh, biru biru itu ya. Nah kalau anda pakai alat seperti ini, anda harus harus berhati-hati karena alat ini apa, apa gampang kotor, ya alat seperti ini gampang kotor, sehingga anda bisa harus membersihkan rutin. Saran saya seminggu sekali dipreteli, dibongkar, direndam air panas, disikat, kemudian dibilas lagi pakai air panas, kemudian dijemur. Selesai. Terus dipasang ulang ketika sudah kering. Yang pertama, yang kedua kebersihan vulva. Bersihkan vulva pakai tisu kering. Vulvanya harus bersih dan kering pada saat di TV. Kalau memang dibutuhkan, Anda bisa menggunakan plastik tambahan, ya. Tetapi sebenarnya kalau Anda sudah bisa melakukan prosedur yang pertama, membersihkan alat IP dengan rutin, membersihkan vulva ketika sebelum dilakukan IB, Anda tidak perlu yang ketiga sebenarnya. Ya, Yang ketiga ini adalah perlakuan khusus kalau memang yang kedua, yang pertama ini Anda ragu-ragu melakukannya. Ya, pengalaman saya dengan melakukan pertama kedua ini tingkat keberhasilannya emas sudah sangat tinggi. Ya. Intinya kan jangan sampai alat yang kita pakai, jangan sampai prosedur yang kita lakukan itu berpotensi pada kontaminasi, jadi termasuk misalnya kalau mau disuap pakai alkohol, nggak perlu. Sebenarnya, sebenarnya tidak perlu juga kalau Anda bisa melakukan prosedur yang pertama dan yang kedua dengan baik. Bersihkan alat IP secara rutin, kemudian vulvanya uh, bersih dan kering, ya, ketika dilakukan inseminasi buatan, ya, bagaimana? detail prosedurnya ya kita akan uh, sebaiknya memang offline ya ketemu tak tunjukkan bagaimana caranya cara membersihkan vulva itu gimana sih pakai tisu uh, tisu yang bagaimana sih cara memegangnya bagaimana sih cara mensuapnya bagaimana ya mungkin kita tidak semuanya bisa kita jawab di pertemuan uh, online seperti ini tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu suatu saat ya offline kita bisa membahas lebih detail lagi kalau perlu uh, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga suatu saat mudah-mudahan kita bisa melakukan kopdar untuk bisa saya tunjukkan A sampai Z-nya. Oh ya, ada kabar bagus. Buat teman-teman yang di Jawa Timur atau di sekitar Malang Raya, insya Allah nanti akhir Januari 2021 dari pro, dari pro show akan kita lakukan off air. Ya, kita akan punya event mudah-mudahan tidak ada halangan. Uh, ada satu mall, ya, ada satu mall di Kota Batu, namanya Lipo Plaza, yang menyediakan lokasinya dijadikan farmers day out. Kita akan mengajak peternak-peternak, petugas, dokter hewan ngumpul di situ. Kita bicara show, kita bicara ada pameran di situ, ada termasuk farm show di situ, dan kita akan lakukan kopi darat di situ, ya. Jadi, teman-teman, kalau yang di sekitar Jawa Timur, yang di sekitar Malang. Pastikan Anda uh, menghadirinya di Lipo plaza nanti insya Allah akhir Januari ya. Kita sudah berkomitmen, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita bisa melakukannya. Gitu ya, baik kita teruskan dari Pak Nur Rahmat. Terima kasih, selamat pagi, Pak Dedi. Semangat pagi, insya Allah kita sama-sama belajar, Pak. Ya, mudah-mudahan saya ini cuman bisa memberikan apa ya, stimulasi saja, memprovokasi supaya kita ada yang mau sharing-sharing ilmu. Makanya kita undang uh, di Farminar-Farminar itu kita juga mengundang banyak orang-orang nanti akan bisa share sama kita dan mudah-mudahan nanti saya menghubungi saya sedang uh, <coughs> menghubungi kurang lebih sekitar 20 orang yang uh, menurut saya saya minta untuk sharing di acara dari Proso ini nanti akan bergantian setiap hari Minggu pagi bersama-sama dengan kita. Ya. Oke, okay, terus saya lanjutkan dari Pak Sri Bangsil. Selamat pagi dok, pagi Pak Sri Bangsil, Pak Sri Bangsil ini di Bondowoso kalau nggak salah ya. Apakah apa pengaruh BCS terhadap kesuburan dan masa kebuntingan? Bagi yang belum tahu, BCS ini artinya adalah body condition scoring, ya. Oke. Ya, jadi Skor kondisi tubuh, ya. Jadi kalau selama ini sebetulnya skor itu kan kita kita pakai untuk menjadi ukuran untuk mengatakan sesuatu, ya. Eh, ada misalnya begini, ada yang bilang gemuk, ada yang bilang kurus, ya. Jadi kita buat skor supaya gemuknya itu sama persepsinya, supaya kurusnya itu sama persepsinya. Kalau skor satu, <tuh> bagaimana? <tuh> Sorry, kayaknya butuh nih. Body condition score ini dipakai untuk ukuran supaya kita bisa sama-sama punya persepsi. Segemuk apa, sekurus apa. Ya. Jadi eh, kalau 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 body condition score-nya itu rendah, terlalu rendah, Pak. Artinya sapinya terlalu kurus, maka memang potensi untuk bisa eh, kesuburan untuk bisa kebuntingan itu menjadi berkurang, Pak. Memang memang sapi kurus bisa berai juga. Ya. Sapi kurus juga bisa bunting, tapi kalau kita bandingkan data antara sapi yang ideal normal BCS-nya kurang lebih tiga dibandingkan dengan sapi yang BCS-nya dua, tingkat kesuburan sapi-sapi yang BCS-nya tiga itu lebih baik daripada BCS-nya dua. Tetapi kalau seandainya sapinya BCS-nya terlalu besar, misalnya empat setengah sampai lima begitu ya, sapinya terlalu besar, artinya sapi itu akan akan memiliki apa akan memiliki banyak stok lemak dan lemak ini akan bisa menutupi berbagai macam organ pak ya jadi kalau lemak sudah menutupi berbagai macam organ nanti fungsinya organ itu jadi terganggu kalau lemak nutupi liver fungsi livernya terganggu kalau lemak nutupi ovarium ovariumnya jadi terganggu padahal ovarium itu adalah organ yang menghasilkan sel telur yang menghasilkan kesuburan jadi saya bisa mengatakan eh, kalau BCS-nya terlalu rendah kesuburan dan kebuntingannya akan berkurang. Kalau BCS-nya terlalu tinggi juga akibatnya sama, ya tingkat kesuburan dan tingkat kebuntingannya rendah. Makanya BCS yang ideal, Pak, kalau misalnya Anda ingin tingkat kesuburan dan kebuntingannya itu tinggi, BCS idealnya itu adalah antara 2,75 sampai 3,5. Itu BCS yang ideal ya sudah tahu kan ya BCS 2,75 itu seperti apa BCS 3 bagaimana 3,5 setengah bagaimana sudah tahu ya kalau belum tahu ya nanti googling aja lah ya atau kapan-kapan kita diskusi masalah BCS lah ya <tuh> kalau waktunya kita apa cukup nah, mungkin Pak Pak Sri Bangsel ini bisa ngasih inspirasi kita kalau perlu e, minggu depan kalau kita ada waktu kita akan bicara masalah BCS ya minggu depan insya Allah ya jadi begitu Pak ya Nah Terus berikutnya, bagaimana penerapan flushing yang benar dalam manajemen breeding sapi? Uh, ini agak panjang ceritanya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, flushing ini adalah proses pemberian preparat tertentu, cairan <coughs> tertentu, secara intrauterin, intra rahim, ke dalam rahim. <coughs> ya, saya sendiri merupakan orang yang tidak terlalu suka melakukan flushing. Ya, kecuali terpaksa banget. Kalaupun kita melakukan flushing, maka saya harus tahu betul bagaimana derajat infeksinya. Ya, kalau bapak punya alat yang namanya metri -check, maka bapak akan tahu skor infeksi seberapa, seberapa ringan, seberapa berat, dan masing-masing skor itu akan di, di kemasan metri check akan dikasih rekomendasi. Kalau skornya begini, obatnya apa, dilakukannya bagaimana, pemberiannya seperti apa. Kalau skornya separa ini, apa yang dibutuhkan, obatnya yang mana, bagaimana cara pemberiannya. Ya. <tuh> Jadi Pak, kalau misalnya kita ngomong masalah flushing, <tuh> flushing itu adalah indikasi kalau sapinya infeksi. Kalau sapinya tidak infeksi, tidak butuh flushing. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya sapinya tidak sampai infeksi. Itu pertanyaannya Pak. Jadi sebetulnya tantangan buat Pak Sri adalah memastikan prosedur anda itu membuat sapinya itu minim infeksi. Ya, salah satu caranya adalah memastikan proses kelahirannya itu senormal mungkin tanpa bantuan kalau bisa. <tuh> ya, kalau proses uh, kelahirannya itu senormal mungkin tanpa bantuan, maka resiko infeksinya rendah, Pak. Kalau infeksinya rendah, otomatis Anda tidak perlu flushing, ya. Anda tidak perlu flushing. Tetapi kalaupun Anda harus melakukan flushing gara-gara infeksi, lihat dulu skor infeksinya berapa. Ada lima skor, 1 sampai 5. Ya. Kalau harus skornya cuma satu, Anda tidak perlu flushing, Pak. Anda mungkin hanya perlu memberikan tambahan vitamin D, menaikkan energi supaya sapinya punya kemampuan untuk eh, apa? Untuk membereskan infeksinya sendiri. Bisa, Pak. Tapi kalau skornya sudah 3, Anda ya butuh antibiotik. Ya, Anda butuh tambahan hormon untuk e, mengeluarkan infeksinya itu. Jadi, tergantung ya. Nah, tapi intinya begini, Pak. Sapi itu bisa melahirkan. Kalau breeding kan kita fokusnya adalah melahirkan lagi, melahirkan lagi, melahirkan lagi. Sapi itu bisa melahirkan, Pak, <tuh> kalau dia bunting. Oke. Okay. Sapi bisa bunting kalau dia dikawinkan. Oke, okay. oke. Sapi bisa dikawinkan kalau dia berai, tetapi tidak semua sapi yang berai dan dikawinkan itu menjadi bunting. Syarat utama sapi itu bisa berai. Uh, sapi yang berai itu bisa dikawinkan dan bunting. Syaratnya adalah sederhana: tepat waktu dan tidak ada infeksi di saluran reproduksinya, karena kalau sapi itu ada infeksi, dia tetap bisa berai, Pak. Tetap bisa dikawinkan, tapi begitu Anda kawinkan, Anda inseminasi, Anda IP, maka dia nggak akan pernah bisa bunting. Jadi, syarat utamanya adalah memastikan sapinya bisa berai, sehingga jadi dia harus punya energi yang cukup, plus tidak ada infeksi. <tuh> ya, kalau dia ada infeksi, ya percuma Anda bisa kawinkan, Anda bisa berai, apa sapinya bisa berai, Anda bisa kawinkan, tapi nggak akan pernah bisa bunting. <tuh> nah, supaya sapi itu... Tidak infeksi nah, ya. Supaya sapi tidak infeksi Maka syaratnya adalah Dia harus memiliki proses Kelahiran yang normal Tidak ada masalah Tidak ada intervensi Tidak dibantu nah, Itu syaratnya Pak Jadi lanjutan lagi Bagaimana caranya supaya sapi itu bisa Melahirkan normal tanpa bantuan Maka persiapan kelahirannya Harus benar Ya Nah, jadi kuncinya dua ya, kuncinya dua. Yang pertama adalah pastikan sapinya itu, oke, okay, pastikan sapinya itu melahirkan dengan baik. Jadi proses melahirkannya benar. Yang kedua, proses persiapan melahirkannya harus benar. Ya, kita menyebutnya proses transisi. Ya, kita menyebutnya proses transisi. Jadi dua-duanya harus benar, Pak. Kelahirannya harus benar dan persiapan kelahirannya harus benar. Itu ya, Pak ya, Pak Sri Bansil. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, saya sapa lagi Pak Niko Wijanarko. Selamat pagi Pak Niko. Kita sapa lagi Pak Usman. Maaf Pak Dok. Oke, saya maafkan Pak. Mau tanya, sapi sudah berai tiga hari bisa di, bisa di -IB, tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, kalau sapinya itu normal, eh, durasi IB, durasi berai ini tidak lebih dari 24 jam, Pak. Ya, begitu dia menghasilkan gejala berai sampai dia selesai gejala berainya bahkan ada yang mengatakan cuma 12 jam begitu 12 jam kemudian si sel telurnya dikeluarkan sel telur hanya bisa hidup 8 sampai 12 jam jadi kalau sudah tiga hari tiga kali 24 jam sel telurnya sudah mati ya jadi nggak bisa di -IB, Pak. tidak bisa dikawinkan lagi ya kita teruskan ya izin bertanya dokter sapi FH satu setengah tahun tapi belum berai Minta solusinya gimana biar cepat hamil dan produksinya bisa maksimal. Satu setengah tahun belum minta IB, belum belum pray sorry, belum belum berai dan minta IB. E, solusinya adalah anda harus minta dokter hewan atau paramedis untuk memeriksa Pak, melakukan palpasi. Jadi e, palpasi rektal masuk kemudian diperiksa apakah sel telurnya ada. Apakah ovariumnya itu sehat? Apakah ovariumnya itu punya sel telur, Pak? Ya, jadi kalau ovariumnya punya sel telur, eh, tinggal Anda minta dokternya apakah sel telurnya itu. Sorry, apakah ovariumnya itu punya folikel, punya sel telur, Pak? Kalau ovariumnya itu enggak punya sel telur, tapi ovariumnya ada, eh, tinggal minta hormon supaya bisa menghasilkan sel telur, atau Anda perbaiki pakannya supaya bisa menghasilkan sel telur, tetapi ada juga sapi-sapi yang tidak minta kawin itu karena alat reproduksinya enggak lengkap. Sapi-sapi misalnya kembar jantan betina yang kita sebut dengan free uh, martin, ya, itu alat reproduksinya enggak lengkap. Pak. Bisa jadi dia punya vulva, dia punya vagina, dia punya eto uterus tapi enggak punya, dia punya rahim tapi enggak punya ovarium yang menghasilkan sel telur. Nah kalau dia enggak punya ovarium ya enggak akan bisa menghasilkan sel telur, enggak akan bisa berai gitu Pak ya. Jadi, pertama yang Anda harus lakukan, lapor dokter hewan, kemudian minta diperiksa apakah saluran reproduksinya lengkap. Ya, kalau saluran reproduksinya lengkap, tanya lagi yang kedua, apakah dia eh, ada infeksi? Ya, kalau enggak ada infeksi, maka silakan tanya yang berikutnya, apakah eh, ovariumnya itu punya sel telur, bisa enggak ditumbuhkan sel telurnya. Nah gitu lah ya. Jadi, Anda, Anda tanya dokter hewan setempat, silakan dokter hewannya nanti akan memeriksanya ya. Kalau kalau anatominya organ reproduksinya itu enggak lengkap ya sudah afkir aja Pak. Segera afkir, cari gantinya. Oke. Okay. Tapi kalau alat reproduksinya lengkap, dokter akan bisa melakukan modifikasi hormonal, ngasih saran-saran macam-macam sesuai dengan kondisi sapi Anda. Oke. Okay. Baik, saya teruskan. <tuh> Pak Ikin Zaini Mansur. Untuk mengetahui tanda klinis estrus yang diikuti ovulasi seperti apa? Bagaimana cara membedakan estrus tanpa ovulasi? Kalau tanda klinis dari luar, Pak, tidak ada bedanya. Oke, okay. saya pikir dokter Lange kemarin juga sudah menegaskan kepada kita, uh, estrus yang tidak diikuti ovulasi itu dari luar sama saja. Ya, sama-sama berainya. Sama-sama brainya. Tetapi kadang-kadang uh, juga ada perdarahannya karena metoragia uh, tadi ya. Tetapi secara klinis dari luar kelihatannya sama saja, pak. Kelihatannya sama saja. Jadi yang anda bisa lakukan adalah palpasi. Ya, palpasi. Apakah ada folikel nya apa enggak? Apakah folikel uh, apa rubrumnya ada apa enggak? Ada corpus luteumnya apa enggak? Ya, jadi gitu. Jadi tetap harus palpasi. Kalau dari kondisi uh, luar secara fisik tidak tidak ada bedanya. Oke? Okay? Baik saya teruskan ya. Saya sapa Pak Sugiatono, selamat pagi Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kaplale Ayala, mau tanya dok. Usia sapi melahirkan 9 bulan 10 hari. Tapi kenapa sapi yang di usia kehamilan sudah 12 bulan, kok belum melahirkan? Penyebabnya apa? E, Mudah-mudahan sapinya betul-betul bunting, Pak ya. Rata-rata kebuntingan itu 220. 284 hari rata-rata ya. Kalau sudah 12 bulan ya ada sih memang ada sapi yang kebuntingannya sampai selama itu ada, tapi paling nggak sampai satu persen dari total sapi, paling setengah persen atau 0,3 persen, sangat jarang pak, sangat jarang. Kalau itu salah itu penyebabnya adalah genetik ya genetik. Nah tetapi saya menyarankan kalau misalnya sapi itu usianya kebuntingan sudah lebih dari 9 bulan 10 hari, sudah lebih dari 290 hari, maka dia bisa dilahirkan, Pak. Mau sesar boleh, mau pakai sistem hormonal boleh, ya. Tetapi rata-ratanya sebaiknya Anda panggil dokter hewan untuk memastikan ini betul-betul bunting apa enggak. Jangan-jangan si pedetnya itu sapinya memang bunting tadinya, tapi pedetnya itu mati di dalam sehingga enggak keluar-keluar. Ya, kita menyebutnya mungkin pedetnya bisa jadi mumifikasi, ya. Pedetnya mati, mengkerut menjadi mumi. Nah kalau sudah seperti itu ya harus dikeluarkan, ya dengan cara bisa sesat, dengan cara bisa hormonal atau dipotong-potong di dalamnya. Ya tapi saran saya begitu Pak, kalau sapi itu sudah umur kebuntingannya lebih dari 290 hari dan dia belum keluar, maka saran saya Anda memanggil dokter hewan untuk memastikan it's fine, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Oke, okay? terus Pak saya sapa dulu ya yang lain Bu Vera Octavia Tanah Datar terima kasih Tanah Datar itu di mana ya Kalimantan ya mungkin saya nggak tahu ya kapan-kapan tolong kabari saya <tuh> baik terus Pak Hadiman Bali terima kasih Pak Hadiman kemudian siapa lagi nih ya Oke Pak pertanyaan berikutnya dari Pak Supardi Sumbung waduh banyak banget ini yang banyak Oke, okay. bentar ya. Oke, okay. Dok. Mohon penjelasan SOP pemberian hormon perangsang, Pak Supardi. Hormon ini tergantung kondisi ovariumnya, ya. Kalau protokol hormon, Anda bisa pakai mau pakai pressing atau pakai off -sync. ya, atau pakai eh, apa. Anda tergantung juga hormon Anda yang punya apa. Hormon itu kan yang beredar di, di pasaran kan tidak jauh dari kalau nggak estrogen, progesteron, prostaglandin atau uh, hCG ya, tergantung atau GnRH. Jadi tergantung hormon apa yang anda punya, protokolnya gampang googling banyak. Anda mau pakai sistem off -sync atau pakai off, -off, -off -ah atau pakai pressing, ya. Uh, Ofcing, pressing ini adalah sebuah protokol SOP berdasarkan kondisi ovarium yang Anda punya. Tapi logikanya begini, Pak: kalau misalnya begitu Anda periksa, Anda itu sapinya, uh, ketika Anda memeriksa, itu kan sebetulnya Anda hanya akan... Kalau kalau petugas ya, petugas atau dokter hewan, ketika Anda melakukan palpasi, kan sebetulnya Anda itu hanya akan menemukan tiga macam ovarium saja ya. Pertama, ovarium yang nggak ngapa-ngapain, gitu loh nggak ada sel telurnya, nggak ada korpus luteumnya, itu kita sebut statis. Ya, logikanya kalau kita ketemu yang seperti ini ya Anda tumbuhkan sel telurnya, Pak. Ya, pakai hormon apa untuk menumbuhkan sel telur? Bisa pakai vitamin ADE membantu, bisa menambahkan energi untuk membantu, bisa menggunakan hormon penghasil sel telur FSH ya, atau sebelum FSH GnRH tergantung kondisi ovariumnya. Kalau misalnya sudah ada sel telurnya, sudah ada folikelnya, maka logikanya adalah Anda tinggal nunggu mateng, ya tinggal tunggu mateng, tinggal Anda berlogika supaya dia mateng, dikasih apa, dibantu energinya, mungkin tambah vitamin A D. Kalau misalnya yang ketiga, Anda akan ketemu tiga macam aja ya. Pertama, Anda hanya akan ketemu ada folikelnya, ah, sorry, tidak ada apa-apanya, kita sebut statis ya. Yang kedua, Anda hanya akan ketemu ada folikelnya, ada sel telurnya. Kemudian yang ketiga Anda akan ketemu ada korpus luteumnya. Cuma itu aja yang Anda akan ketemu. Kalau ketemu korpus luteum berarti logikanya adalah korpus luteum harus disikluskan lagi. Nah, gitu ya. Korpus luteumnya itu harus di eh, apa? Korpus luteumnya itu dihancurkan supaya dia bersiklus lagi. Itu logikanya, Pak. Ya. Jadi tergantung hormon apa yang Anda punya. Ya, tergantung eh, apa? Eh, temuan ovariumnya seperti apa. Nah, gitu ya, Pak Subardi ya. Baik, saya teruskan ya. Eh, Pak Supardi, saya sapa dulu Pak Moko, Sudiat Moko, Pak Fahmi, Kopsai, terima kasih Pak Fahmi. Nganjuk, Alhamdulillah. Pak Nanang, Gayatri, Multifarm. Gimana ya Gayatri Multifarm Pak ya? Kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa punya kesempatan ke sana. Haris Latif Serang, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, Dokter Dedi. Selamat pagi, Pak. <tuh> di lapangan banyak ditemui kasus berai panjang yang menyebabkan gagal IP. Solusinya untuk Pak, solusinya Pak Dokter untuk inseminator Pak Nur Ahmad. Ya, eh, saya hanya mengulangi yang disampaikan Dokter Langgeng ya. Di leovulasi memang banyak di lapangan. Ya, caranya bagaimana? Anda bisa melihat, Anda bisa mengamati. Eh, apa proses berai sebelumnya. Kalau proses berai sebelumnya itu misalnya uh, ovulasinya itu sampai lima hari sampai tiga hari Anda IB yang 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 apa uh, yang siklus sekarang tiga hari atau lima hari sesuai dengan siklus yang sebelumnya Pak. kalau sebelumnya itu sampai tiga hari sampai lima hari yang sekarang Anda ngikuti ya seperti itu atau Anda bisa IB setiap hari boleh Ya, nah tetapi begini, tetapi begini, eh, salah satu penyebab delay ovulasi, salah satu penyebab ovulasinya itu lama adalah karena kekurangan energi yang menyebabkan ada hormon, namanya hormon LH-nya nggak cukup, Pak. Jadi ini adalah indikasi kalau sapi kekurangan energi, ya, indikasi sapi kekurangan energi atau ada infeksi ringan. Gitu, jadi. Kalau misalnya ada ada gejala sapi itu dilek ovulasi, berai panjang, kemudian dikawinkan hari ini tidak bunting, maka nanti pada waktu uh, siklus berikutnya, pada waktu berai berikutnya, saya sarankan Anda melakukan dua hal. Yang pertama cek apakah dia infeksi apa enggak, oke? Okay. Yang kedua tambahkan energi Pak, bisa bisa pakai vitamin A D atau yang lain, oke? Okay. Saya teruskan ya dari Pak Huta Huruk harapan Huta Huruk terima kasih Pak Huta Huruk Assalamualaikum, bagaimana prospek IP pada kambing <laughs> uh, saya cuma mengulangi saja yang disampaikan sama Gubernur <coughs> Adianto dan kira-kira tiga bulan yang lalu kita membahas masalah uh, apa konferensi kambing Indonesia ya konferensi kambing Indonesia ketika ditanya ada seorang pemilik apa pemilik uh, peternakan Bumi di, ditanya bagaimana prospek IP pada kambing sudah bilang tidak ekonomis buang-buang waktu dan tidak ada gunanya <laughs> cuman begini uh, saya perlu menjelaskan tentang filosofi IP ya filosofi IP filosofi IP itu begini kita punya potensi genetik bagus banyak. Ada kambing-kambing tertentu, ada sapi-sapi tertentu yang potensi genetiknya bagus. Dan itu yang kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya Anda melakukan IB, pastikan pejantan yang Anda gunakan, straw pejantan yang Anda gunakan itu adalah bagus. Kalau Anda mau mengalapkan IB pakai kambing, IB pada kambing, pastikan strawnya berasal dari pejantan yang bagus. Terbukti secara genetik dia bagus. Kalau dia tidak terbukti, kalau atom misalnya belum terbukti, maka saya pikir perlu dipertimbangkan ulang apakah perlu melakukan inseminasi buatan. Gitu ya. Tapi kalau pejantannya itu bagus, saya 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 pikir worth it. Saya pikir layak untuk dicoba. Ya. Saya pikir layak untuk dicoba. Tetapi begini. IB itu semakin sering di IB, maka kemungkinan buntingnya semakin rendah. Ya, semakin sering di IP peluang buntingnya semakin rendah. Jadi kalau misalnya anda mau melakukan IP, anda mau menggunakan inseminasi buatan pada kambing, maka saran saya saran saya, saran, saran pribadi, anda melakukan inseminasi pada uh, berai yang pertama, ya, karena berai yang pertama itu kemungkinan dan potensi buntingnya tinggi. Kalau pada IP yang pertama itu tidak bunting, maka menurut saya tidak perlu di IB lagi, ya, karena fokus anda berikutnya adalah calving interval, nah, gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi IB itu adalah adalah cara kita untuk mendapat mendapatkan genetik yang bagus. Kalau misalnya genetik yang bagus itu anda bisa dapatkan, anda bisa berikan kepada IB yang pertama karena kemungkinan buntingnya tinggi. Kalau pada IB yang pertama itu tidak bunting, oke? Okay, pada IB yang pertama itu tidak bunting maka saran saya Anda langsung switch mindsetnya berubah. Bukan lagi mikir masalah genetik, tapi Anda langsung bicara masalah fokus pada calving interval. Nah, gitu ya, fokus pada calving interval. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, eh, apa kalau kalau ini bisa Anda lakukan, maka otomatis Anda tingkat keberhasilannya kebuntingannya akan bisa di ya. Baik, saya teruskan ya. Ini masih banyak, tapi mohon maaf waktu kita cuma sampai jam 9 Semua pertanyaan-pertanyaan tentang IB yang masih belum saya jawab, saya akan lempar ke Dr. Langgeng untuk kita minta beliau menjawab pertanyaannya nanti minggu kedua bulan Desember, ya minggu kedua bulan Desember. Oke, kita tinggal tiga menit sambil uh, saya tak ngopi sebentar. Silakan lihat video berikut ini. Oke, okay, ya. Baik, sekarang saya akan menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan kaosnya. Ya, oke, <laughs> oke, okay. okay, saya akan menghormati yang sudah lama nunggu. Ya, yang sudah lama nunggu yaitu orang yang sudah minta pertanyaannya sejak kemarin. Ya, ini ya. Jadi, siapa yang bertanya ini, silakan. Karena kemarin tidak menyebutkan namanya, ya. Kemarin tidak menyebutkan namanya, silakan yang merasa bertanya ini, silakan menghubungi call center kami. Ya, di nomor ini baik. Sekali lagi saya tegaskan, kalau bagi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab di sini insya Allah akan saya lemparkan ke dokter langgeng untuk bisa dijawab di sesi beliau pada pekan kedua Desember bulan depan. Ya. pertanyaan terakhir yang akan saya jawab dari Pak Pak Srianto. Sebagai peternak, apa yang sebaiknya dilakukan baik dari pakan, perlakuan sebelum, saat dan setelah proses perkawinan sapi atau kambing supaya hasil perkawinannya maksimal. Oke, Pak begini. Apa yang harus dilakukan? Pakan. Pertama Anda jaga supaya BCS-nya itu stabil ya, BCS-nya stabil antara 2,75 sampai 3,5. Anda bisa bisa tahu bagaimana. Kemudian yang kedua, pastikan Anda melakukan deteksi brai dengan tepat. Ya. Yang ketiga, Anda pastikan uh, melaporkan kepada petugas IP ketika Anda ketika Anda menemukan brai. Yang keempat, Anda pastikan sapinya melahirkan normal, Pak. Ini adalah modal bagi Anda supaya sapinya tidak infeksi. Oke, okay? supaya sapinya tidak infeksi, memastikan supaya tidak ada masalah seputar kelahirannya. Nah, setelah proses kelahiran, setelah proses seri, setelah proses perkawinan, Anda bisa membantu dengan tetap menjaga stabil memberikan hijauan sebanyak mungkin karena kita bicara ruminansia. Karena kita memelihara sapi ruminansia, jadi pastikan sapi Anda memiliki kestabilan di suplai hijauan. Ya. Begitu kira-kira yang uh, yang bisa Anda lakukan. Baik, Sekali lagi, selamat pada yang bertanya tadi. Anda anda berhak mendapatkan kaos ini, dan jangan lupa, insya Allah, bagi teman-teman yang tertarik untuk diskusi, belajar lebih jauh, untuk khusus buat peternak yang baru memulai atau piring pengen mendalami, kita sedang menyiapkan, insya Allah akan kita lakukan dalam waktu dekat serial Farmer Startup. Kita akan bicara masalah A sampai Z-nya, mulai in mindset, bisnis terintegrasi. Kita bicara desain struktur kandang sampai penyakit reproduksi segala macam. Akan saya pandu langsung selama serial ini berlangsung. Farmer startup. Okay. Baik, oke okay ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi hari minggu depan ya. hari sehari minggu tetap jam 8 sampai jam 9 pagi bersama saya, Dr. Evan Dedy Polin Kurniawan, tetap dalam uh, acara dari Pro Show bersama dengan dari Indonesia.